Saat ini kami dari PMI sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah masuk ke masyarakat langsung. Kedepannya kami akan memberikan lagi media-media KIE seperti gizi buruk, ISPA, kesehatan ibu dan anak. Memang di Desa Rafae itu kita ada dua program, yaitu penanggulangan bencana PB dan kesehatan, sehingga kami sudah melakukan kegiatan mitigasi di sini, penyediaan tandon untuk kesehatan ibu dan anak, PBS dan sanitasi. Dampak yang sangat signifikan di masyarakat yaitu dan penyediaan tandon, sehingga ini berdampak langsung ke kesehatan dan sanitasi masyarakat. Kalau dari kami, pihak dari Puskesmas, kami ya berterima kasih, sangat berterima kasih. Karena mulai bulan ini, itu di Posyandu sudah ada pemberian makanan tambahan. Jadi itu sumbernya dari PMI, bantuan. Kemudian juga ada bantuan Alkes yang berupa tensi, partuset, timbangan, dan itu memang kami bersyukur, kami berterima kasih karena memang artinya mungkin ada bantuannya, kerjasamanya. Mungkin kedepannya mungkin ada kekurangan-kekurangan di sini, kami mohon, kami minta. Dalam hal pelayanan, mungkin kami mohon bantuan dari PMI. Untuk alat-alat kesehatan yang diberikan kepada kami, kami sangat berterima kasih. Terutama untuk kebutuhan KIA, terutama persalinan, karena di situ bantuannya ada bidan kit, dan kami di puskesmas bidan kitnya hanya cuma satu, jadi alat partusnya hanya satu, jadi sekarang sudah ada bantuan bidan kitnya satu, itu sangat membantu sekali kami, karena jika ada persalinan dua ibu, berarti yang kami bisa pakai dua alat partus. Kami senang masuk tim Sibat karena mau mengikuti latihan-latihan kesehatan dan penanggulangan bencana. Di sini memang banyak gizi buruk karena yang setelah melahirkan merantau. Jadi tinggalkan anak di biara sama mertua atau orang tua kandungnya. Jadi kemungkinan besar perhatian dari mertua atau mama kandung atau bapak kandung juga kurang, sehingga menyebabkan anak-anak banyak gizi buruk. Ya, kalau laki-laki itu banyak ke Malaysia, ada yang ke Kalimantan, ada juga ibu-ibu juga ada yang ke Malaysia, ke Kalimantan, tinggalkan anak-anak. Kami minta di sini perlengkapan posyandunya, Pak. Karena di sini ini ada alat timbangan juga masih kurang. Terus ini alat untuk mengukur lila, habis alat untuk mengukur tinggi badan juga belum ada. Terus ini meblernya seperti kursi, masih kurangan kursi dengan meja. Bila perlu ada lemari juga, Pak, harapan kami. Nama saya Ibu Gertrudis Geno, biasa dipanggil Ibu Udis. Sudah berkeluarga, anak dua orang. Biasa di Posyandu, itu pitimbang, imunisasi, dilaksanakan setiap bulan tanggal 17. Harapan kami, relawan PMI melalui Sibat bisa selalu dekat dengan masyarakat kami. Sering datang ke rumah-rumah mengajak kami untuk ke Posyandu dan membawa anak kami untuk timbang. Saya Ernestina Muti. Kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak, terus membantu suami bekerja di ladang. Di tetangga sekitar banyak ibu-ibu yang sudah sadar, semakin sadar akan pentingnya kesehatan bagi anak. Jadi setiap bulannya hampir rata-rata mereka antusias ke Posyandu. Harapan kami ke depan, mungkin kita ada kerjasama dengan PMI untuk saling membantu dalam segala kekurangan yang ada di tempat pelayanan kami.
ada relawan dari PMI, kita sama-sama bekerja untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu. Dengan kehadiran PMI, boleh memotivasi sasaran untuk bisa hidup perilaku sehat.